Oke, kita lanjut tes unit yang pertama, GTO taktikal tabung DWM. Kita coba shoot pertama. Yo. Shoot pertama. Oke, perkenan ada di sebelah kanan. Tes unitnya Mas Yadi Saputra. GTO taktikal shoot kedua Mas Yadi Saputra. Masuk. Shoot ketiga Mas Yadi Saputra. Yadi Saputra atau Yudi Saputra? Shoot ketiga ya. Oke, lanjut saja. Shoot 1, 2, 3. Shoot ke 4 Mas Yadi Saputra. Oke, masuk. Shoot ke 5 Mas Yadi Saputra. Ntar saya lihat Yadi Saputra atau Yudi Saputra. Yadi Saputra. Oke, masuk ya Mas Yadi Saputra. Seperti itu. Ini pembesanan kamera HP ada di 2,1 ya. Terus teleskop sentral Agnus pembesaran 20, nol kan. Oke, sudah kita kecilkan juga dari kamera HP-nya. Kita keluarkan. Ini sangat punya ini, saudara-saudara, keluarnya. Betul ya. Oke. Ini adalah tampang shotternya. Ini unitnya Mas Yadi Saputra GTO ya, taktikal dengan tabung DWM 470 cc, laras panjang 2 PSS ya, laras andalan kita 2 PSS panjang 55 cm sesuai permintaan. Ini unitnya, coba diangkat saja. Oke, ini unitnya Mas Yadi Saputra taktikal. Oke, ini unitnya, yuk kita cek perkenaannya. Sebelah mana? Di sebelah kanan ya. Ya Mas Yadi Saputra yang ini ya, masih sangat oke. Jarak kalau terukur ring finder biasa kita ukur 31 meter ring finder membacanya ya. Dah cukup oke untuk sekelas hunting seperti itu Mas Yadi Saputra. Lanjut kita tes unit berikutnya. Lanjut kita tes unit kaca biasa. Punyanya Om Muhammad Arif Wai di Wajo. Shoot pertama. Shoot pertama ya Mas. Kedua. Shoot ketiga. Ketiga. Shoot keempat. Shoot keempat. Shoot berapa ini? Shoot kelima. Oke, itu dia 5 kali shoot. Oke, itu dia. Kamera nggak fokus loh, nggak ditelenggil loh. Itu dia 5 kali shoot Om Muhammad Arifai di Wajo, Sulawesi Selatan. Ini bocap biasa non regul, cuman minta ganti laras saja. Sudah kita tes pakai peluru lokal ya, peluru kalengan lokal Hercules. Ini unitnya, ini unitnya ya Om. Larasnya
Muhammad Arifai Wacu. Oke. Ini enggak kita apa-apain senapannya, cuman ganti laras tok. Jarak seperti biasa di sini kita biasa ukur itu pakai ring finder 31 meter ya. Boleh diangkat senapannya. Ini nanti serombong dan lain-lain ada di sana, ini kan belum tak pasang aja serombongnya, nanti kita rapihkan, kita pasang serombongnya ya. Oke, udah beres, angkat. Kita tadi ambil titik-titik yang kecil ya, ini kan agak gede nih, kita pakai yang ini tadi ya, sekuku ya, sekuku 5 kali shoot nggak ada yang luput. Kita lanjut cek perkakas yang ada. Mana barangnya ini ya, dicopot, dicopot ilinya, ini serombongnya, ini laras bawaannya, nanti kita bawakan ya. Ini sudah selesai, mudah-mudahan untuk pengiriman Senin bisa kirim.